Yakin? Gimana kalau saya tambah 2 juta lagi jadi 12,6? Masih yakin? Gimana kalau 13? Masih ungu? Oke, 13,6 juta ditolak. Asik, mantap, bajunya heboh banget, Ria dari mana Ria? Dari Bekasi, tapi aslinya Gorontalo. Oh, baju Gorontalo, oke silakan, baju ayo, Ria. Jakarta, ayo maju. Ada Yuli, ada Ria, dan juga ada Umu. Boleh tepuk tangan untuk ketiganya. Sekarang sebelum kita mulai ke permainan utama, ada proses eliminasi dulu untuk menentukan siapa nih yang beruntung main di permainan utamanya. Cara eliminasinya tinggal siapa di antara kalian nanti yang menemukan logo Super Deal Indonesia yang ngumpet di item-item berikut ini. Silakan dibawa masuk. Maria tukar tempat dengan Bu Yuli. Karena tadi Anda saya pilih pertama, berarti boleh milih duluan. Di sini saya punya 3 gambar. Yang pertama ada sepasang anak kembar cewek, lalu ada kembar cowok, lalu ada kembar cewek cowok. Nah, logonya di gambar yang mana? Tadi kembar cewek cowok aja kali ya. Kembar cewek cowok untuk Maria. Memang ada sih yang kembar cewek cowok. Kembar cewek apa kembar cowok? Kembar cewek. Kembar cewek. Oke. Sementara Umu dapet yang kembar cowok ya. Yes. Di belakang itu ada kertas kecil bisa dilihat. Yes. Nanti tinggal diangkat aja tunjukin ke kamera. 3, 2, 1. Yang dapat logo adalah... Umu dapat logo seperti Indonesia. Justru orang terakhir yang dapat. Maria dapat 2 juta, Bu Yuli dapat 2 juta, nanti di babak yang terakhir saya panggil lagi ke depan ya. Sekarang boleh kembali lagi ke atas. Iya. Boleh kembali juga Bu Yuli ke timnya. Sementara Umu tetap di sini. Oke. Emang rezeki gak kemana ya? Padahal gak milih tapi malah dia yang dapat logo. Ngomong-ngomong kembar cowok, ada salah satu anak yang mengaku kembar dan mencari kembarannya di antara kalian. Ada yang kembar di sini? Bu Endah sama Bu Romla. Adek. Kenapa? Atau aku gak mau main lagi sama dia. Tadi kamu di belakang kan kamu nyari saudara kamu. Iya. Udah ketemu kok malah babak belur gini, gimana ceritanya? Masa dia tadi naik sepeda ya? Tadi naik sepeda terus aku didorong sama dia. Jahat kali dia nih. Begitu ceritanya. Enggak. Iya. Icung lagi naik sepeda. Icung goes. Icung didorong. Lu sampe bongkok, sampe badan-badan bongkok tuh. Icung, rambut kau seperti apa? Sama aja. Kamu namanya siapa? Icung. Icung? Icung. Kamu siapa? Ngacung. Kalau main gak boleh dorong-dorong. Dia dulu. Coba lihat, aku kan paling jujur. Aku terlihat jujur sekali kan anaknya. Ayo, minta maaf.
Siapa yang bikin salah tadi? Minta maaf, minta maaf, minta maaf, hah? Minta maaf. Oke, aku minta maaf. Jangan diulangi, ya. Jangan diulangi ya. Kayak gitu. Betul, ya. Betul, betul. Oke, betul. Aku maafin ya. Iya. Tapi jangan digituin. Iya. Kasihan dia. Iya. Oke, betul. Ya. Kan yang megap muka saya, Pak. Iya. Minta maafnya harusnya Mbak Icu. Yang lebih tua siapa? Yang lebih tua siapa? Kenapa nangis lagi? Jadi kami tuh pergi ke pasar. Kami tuh membeli hadiah buat... Cakep. Belum. Bukan pantun. Bukan pantun. Ini lagi cerita. Lagi cerita, you know. Ini kembar beneran gak sih? Iya dong. Lihat mukanya kita. Iya kan? Oh yang ini rambutnya di atas, ini di bawah. Iya. Tergantung tumbuhnya. Oh. Iya, lihat dari mukanya. Oh. Lagu kita aja sama. Apa tuh? Ni ai wo wo ai ni misa bingshen ten mimi. Ni ai wo wo ai ni misa bingshen ten mimi. Ya. Jadi, kita mau beli sesuatu buat Kak Ros. Ini Kak Ros? Iya. Apa? Mau beli apa? Aku beliin hadiah buat Kak Ros. Apaan tuh? Tapi sebelumnya aku mau nanya sama Kak Ros. Ya. Orang tua orang tua kita siapa? Ya. Opa, Mak. Siapa orang tua kita? Opa. Kita tak pernah lihat orang tua kita. Orang tua kita sudah meninggal. Jadi kalian. Karena berhubung orang tua udah meninggal, jadi kalian harus rukun. Aduh, jelek banget. Kenapa ini terjadi padaku dan juga Icuk? Jadi Om pesen, kalian berdua kan hidupnya udah sebatang santan. Sebatang kara. Kara. Oh, iya. Sebatang kara. Iya. 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 Jadi kalian harus rukun, saling ngejaga satu sama lain. Ya udah, sekarang kalau begitu Om aja yang biayain kita semuanya. Cakep. Cakep. Aku enggak apa-apa diangkat anak walaupun jadi anak ke-6 dan ke-7. Iya. Asal mamanya Usi. Oke. Kebutuhan kalian sebulan apa aja? Oh, kalau aku mah gampang. Aku itu paling sederhana orangnya. Apa aja? Aku sekolah itu paling murah. Aku sekolah itu sebulan itu cuma 150 juta. Iya. Soalnya aku sekolahnya internasional. Oh, iya. Bisa bahasa asing? Ya, a little bit. Oh. Selain bahasa Inggris, bahasa apa yang bisa? Semuanya bisa. Thailand. Sawadikap, pengpakrap, pengharap, pengharap, teman-teman. Kapun-kap. Bagus berarti. Gak apa-apa, meskipun 150 juta kalau kamu punya kemampuan yang luar biasa, saya mau. Mau ya, saya bisa. Kamu, ini juga bisa. Saya kalau saya sarapan pagi biasanya di Inggris, Om. Sarapan pagi di Inggris. Makan siangnya di mana? Makan siang di London, Om. Di London. Kalau makan malam ya? Di Sumedang, Om. Jauh banget. Jauh. Kamu iya. Kebutuhannya hanya makan aja? Saya makan aja, kelihatan. Saya bule, Om. Iya. Dia mah kebutuhannya... Makan juga dedek dia mau. Dedek, ada pur dilempar juga dia mau langsung. Ayah kali. Tuh kan, jahat ucing. Ya udah, Om. Aku bawain hadiah buat... Kak Ros ya. Okay. Kak Ros sekarang rambutnya warna-warni ya. Buka salon ya. 2023. Oh, buka salon kirain. Kukunya juga panjang banget Kak Ros. Ya Allah. Bandit banget Kak Ros. Pegang. Kak Ros,
Aku bawa hadiah tapi aku bingung. Kak Ros mau yang warna apa? Banyak kali nih warnanya ya. Oke. Okay. Jadi aku suruh Kak Ros aja langsung pilih yang mana ya. Ada 5 warna, ada pink, ungu, hitam, hijau dan juga merah. Pilih satu. Seorang Andika yang gemes banget pakai baju ungu. Oke. Okay. Jadi aku warna ungu. Deal. Iya. Deal. Oke. Okay. Yang dipilih adalah warna ungu. Kita buka dulu yang tidak dipilih ya. Yang hitam kita buka. 3, 2, 1. Ketiraisat. Ketiraisat. Pertanyaannya mau tetap ungu atau pindah ke tirai satu? Ungu. Deal? Deal. Oke. Okay. Kita buka tirai satu. 3, 2, 1. Nah, ungu gak dipilih sih, kakak sudah mendapatkan peralatan elektronik senilai 8.627.000 rupiah. Wadidaw! Ada beberapa alat elektronik yang nilainya 8,6 juta. Sisa 4 warna, mau tetap ungu atau pindah? Tetap setia, ungu. Deal. Deal. Deal, oke. Okay. Kita buka yang merah kalau begitu sekarang. Isi yang merah adalah 3, 2, 1. Wow. Nah, ungu gak dipilih sih, gak senang dapatkan logam mulia 50 gram senilai 49.086.000 rupiah. Wadidaw! Ada emas logam mulia 50 gram di warna merah. Nilainya 49 juta. Sayang sekali. Sisa 3 warna, pink, ungu, dan hijau. Tetap. Deal. Deal. Oke. Okay. Kita buka yang pink sekarang. Isinya adalah 3, 2, 1. Ke tirai 2. Tirai lagi. Kali ini tirai 2. Mau ungu apa tirai 2? Ungu. Ungu. Tirainya ditolak lagi. Yakin? Deal? Deal. Oke. Okay. Kita buka tirai 2. Salah satu temennya Umu ada yang bilang tirai 2 zong. Kita lihat ya isinya. 3, 2, 1. Nah, Umu di tirai 2 sih gak senang dapatkan 2 unit motor sekaligus senilai 66.800.000 rupiah. Wadidaw! Isinya satu motor. Dua motor maksud saya. Itu ada satu motor terpajang tapi di platnya tulisannya kali 2. Artinya 2 motor sekaligus dengan jenis yang sama. Nilainya berapa Pak Eko? 66.800.000 rupiah. Sisa 2, ungu atau hijau? Ungu atau hijau? Yakin? Deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Mau ungu atau semua barang di tirai 1? 8,6 juta. Tetap ungu. Kalau saya tambahin uang cash 2 juta, gimana? Totalnya berarti 10,6. Ungu. Tetap ungu. Yakin? Gimana kalau saya tambah 2 juta lagi jadi 12,6? Ungu!
Masih yakin? Gimana kalau 13? Masih ungu. Oke. 13,6 juta ditolak. Deal. Oke. Kita buka yang hijau dulu, baru nanti kita buka yang ungu. Hijau adalah 3, 2, 1. Ungu untuk dipilih karena isinya adalah song. Isinya song untuk warna hijau. Bagaimana dengan yang ungu? 3, 2, 1. Motor. Dapat motor, harganya 17 juta. Silakan dinaiki motor barunya dan silakan dibawa pulang nanti bersama teman-teman ya.